Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Deddy Rosadi, dari channel De Rosa Otomotif. Saudaraku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama saya ucapkan semoga salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, yang mana kita sebagai pengikutnya, semoga diberikan syafaat di kemudian hari. Dan kepada saudara-saudara, semoga senantiasa selalu dilindungi oleh Allah, diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan dilancarkan dalam segala urusan. Dan insya Allah juga rezekinya ditambahkan maupun dibanyaki. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ini saya ingin mereview sekaligus memasarkan mobil Honda Jazz tahun 2013. Mobil ini bertransmisi manual, warna silver, pajaknya masih panjang, bulan 6, berplat genap. Ini daerah Tangerang Kota. Untuk pajaknya itu murah banget ya, sekitar 3,1-an kurang lebih. Mohon maaf, ini Tangerang Kabupaten ya. SNK-nya Tangerang Kabupaten atas nama perorangan. Mobil Honda Jazz tahun 2013, bertransmisi manual, warna silver. Untuk DP, DP-nya 15 juta masih bisa, angsurannya sekitar 3,5-an. Tapi kalau untuk DP 20 juta, angsurannya jauh lebih murah, sekitar 3,25 ya, 3.250.000 sampai 3,3 estimasi. Itu berbeda-beda setiap leasing dan finance. Ya saudara-saudara, insya Allah mobil ini menjadi bahan rekomendasi buat saudara-saudara semua yang akan membeli mobil ini, baik cash maupun kredit. Untuk harga kredit, saya jual 125 ya. Tapi kalau untuk harga cash, saya jual 135. Itu masih bisa nego. 135 itu nego duduk bareng sambil ngopi, ngadu rokok, ngadu kopi. Seperti itu, saudara. Nah, ini insya Allah mobilnya aman, nggak bekas banjir dan tidak bekas nabrak atau eksiden. Secara overall, mobilnya layak pakai. Mobil masih panjang banget, pajaknya bulan 6 tahun depan. Bulan 6 tahun 2022, saudara. Yuk kita lihat sekeliling bodi. Ini sudah ada peredamnya ya. Dan pengeremannya pun mobil ini sudah ABS dan EDB. Ini untuk meminimalisir slip ban di saat terjadi pengereman mendadak. Jadi insya Allah safety-nya sudah lumayan untuk mobil Honda Jazz tahun 2013. Dan ini mobilnya kita garansikan untuk mesin 1 tahun, untuk kredit ya. Insya Allah mobilnya aman terkendali. Saudara bisa langsung bypass saya. Mudah-mudahan kalian cocok dengan DP 20 juta, angsuran 32 sampai 33-an kurang lebih. Yuk kita ke belakang. Mobilnya sudah dilengkapi dengan sensor parking. Bagasinya untuk kelasnya sangat mewah banget. Yuk mari kita ke bagasi. Bagasinya masih bagus. Ya saudara, nggak bekas banjir dan tidak bekas nabrak. Untuk interior masih sangat bersih. Mobilnya apik banget, masih wangi-wangi, bener-bener wangi terawat. Dan untuk bodi pun tidak ada bekas nabrak atau eksiden, bodi belakang maupun bodi depan. Untuk bodi belakang, ya saudara-saudara, saya buka, ini semuanya masih dalam keadaan kondisi asli original dari bawaan pabrik.
kalau saudara. Insya Allah mobilnya benar-benar bagus. Saya tutup lagi ya. Oke, kita kembali ke mesin. Untuk mesin, ruang kap mesin masih asli bawaan dari pabrik original, tidak ada bekas nabrak maupun tidak ada bekas eksiden besar. Semuanya kap mesinnya masih original ya. Dan juga untuk bullhead maupun apron masih standar pabrik, belum pernah diganti atau bekas cedera. Insya Allah mobilnya terekomendasi. Dan mobil ini untuk mesin Honda Jazz tahun 2013, CC-nya 1500, SOHC, silinder segaris 16 katup, sudah EVTEC. Tenaga maksimum 120 horsepower di RPM 6000. Untuk torsi maksimum 145 Nm di RPM 4800. Transmisi manual dengan kecepatan 5 speed. Saya akan hidupkan mesinnya ya, saudara. Untuk mesin, insya Allah suaranya masih garing, tidak ada pincang. Suaranya pun masih sangat langsam. Dan untuk engine mountingnya pun masih bagus ya, tidak ada guncangan atau goyangan dari mesinnya yang berlebihan. Insya Allah mobilnya bagus, layak dan baik. Kita ke sekeliling bodi. Untuk bodi kiri ini masih mulus ya, tidak ada. Ada sebagian lecet-lecet wajar ya, tapi insya Allah nggak ada eksiden besar. Ini ada lecet-lecet kemarin kita body repair, tapi insya Allah tidak ada eksiden besar. Ya saudara, untuk ban-bannya pun masih cukup tebal. Ban-bannya ini dengan profil ban 175. Per 65 ring 15. Ya saudara, yuk kita test drive. Untuk kilometernya masih sangat rendah. Kilometernya ini baru 84.000 asli service record. 84.000 ya saudara. Dan interior maupun head unit pun masih asli original bawaan dari pabrik ya saudara. Ini semua kabin-kabinnya masih asli, retractnya masih asli. Yuk kita test drive. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, ini mobil sudah dilengkapi dengan ABS ya. Dan maksudnya sudah dilengkapi dengan SRS airbag di kedua, di depan pengemudi dan samping pengemudi. Untuk rak-raknya ini yang saya suka loh. Rak-raknya modelnya kayak banyak tempat laci-laci buat naro di sini. Enak loh. Bagus banget di sini tuh. Ya saudara, rak-raknya banyak, buku servisnya pun ada tersedia, buku pedoman dan buku garansi. Ini kaki-kaki semua masih enak semua ya saudara, tidak ada bunyi dakduk-dakduk. Kaki-kakinya enak, mesinnya pun masih responsif, AC-nya pun masih sangat dingin. Lampu kabin masih hidup semua. Tarikannya masih enak. Semoga mobil ini bisa menjadi bahan rekomendasi buat kalian semua yang akan membeli kendaraan.
DP minimal 15 juta, tapi saya rekomendasi untuk DP di 20 juta. Angsuran 32 sampai 33. Insya Allah aman ya saudara, saya bisa bantu sampai mobilnya serah terima. Bisa japri saya maupun WA saya. Oh iya, satu lagi, untuk kaca film kita udah solar guard loh. Jadi sudah lebih cool, sudah lebih dingin untuk ruang mesin, untuk ruang kabin pengemudi maupun ruang penumpang. Insya Allah mobilnya rekomendasi buat kalian. Saudaraku, demikianlah yang tadi saya reviewkan dan saya pasarkan. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan maupun rekomendasi buat kalian semua yang membutuhkan kendaraan. Akhirul salam, apabila ada kata-kata yang salah atau perbuatan yang kurang berkenan ataupun mungkin penyampaian saya yang mungkin kurang lengkap, mohon maklum adanya dan mohon dimaafkan. Baik, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deddy Rosadi, Rosa Otomotif. Salam sukses.